kenalan dari Sungai Poyong. Jika diuraikan, Poyong itu mempunyai arti P yang berarti bersih, bukan bau, O yang berarti objek wisata, Y yang berarti Yogya atau baik, O kedua yang berarti observasi, N yang berarti nyaman, dan G yang berarti gadang atau besar. Besar yang dimaksud di sini adalah besar namanya karena terkenal. Dan begitulah seharusnya sungai itu. Sungai Poyong berada di sekitar pemukiman. Mari kita kunjungi Sungai Poyong agar kita bisa membaur dengan alam dan bercengkrama dengan alam. Sungai Poyong ini sangat asyik untuk kegiatan outbound. Mengapa? Keadaan sungai yang berbatu dan dikelilingi rimbunnya pepohonan dapat membuat terpesona orang yang melihatnya. Airnya yang jernih serta bebatuan yang menjadi darasnya membuat pesona tersendiri. Sungai Poyong ini merupakan sungai yang digunakan untuk jalannya lava letusan Gunung Merapi. Maka airnya pun tidak sebanyak air yang ada di sungai-sungai pada umumnya. Usil dan jahilnya tangan manusia yang tidak bertanggung jawab haruslah kita cegah bersama-sama. Adanya erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 lalu mengakibatkan Sungai Poyong menjadi akan material vulkanik. Masih banyak tempat-tempat yang sangat asri untuk dinikmati keindahan alamnya yang harus tetap dijaga keasriannya. Dilahirkan dan tempat di
cinta hijaunya alammu, ku cinta birunya lautmu, ku cinta semua yang ada padamu Indonesiaku. I remember the way you called. Cerita itu dulu pas ada mantep boyongan itu ada apa lewat kali terus ke bawah banjirnya kayaknya dari lahar dingin ya batu sama pasir itu ke 2011 tanggal 11 bulan Juni saya dengan beberapa teman bersama dengan pemuda ya pemuda setempat sini dan setelah erupsi itu kita coba susur sungai kemudian terutama bersih sungai kemudian saya coba juga dengan sekolah MAN waktu itu MAN 3 yang mana MAN ini juga apa punya kegiatan untuk lingkungan atau aktivitas lingkungan untuk berkegiatan di sungai ini. Salah satu contohnya ya susur sungai kemudian bersih sungai. Pesannya ya jangan buang sampah sembarangan soalnya kalau misalnya udah kayak gitu kan penumpukan juga sampah di sana terus penyangkalan nanti juga kedepannya kasihan anak cucu kita besok nggak tahu apa sungai-sungai dulu sungai Jodoh itu kayak gimana gitu.